Assalamualaikum, salam sejahtera ya untuk semuanya. Saya doakan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan rezeki yang banyak buat beli beras bongkah berlian. Gaspol bosku. Tertanggal 27 Agustus bosku ya, 2022 bosku. Jam 1:30 nih bosku. Ada kesempatan Mas Koco buat dokumentasi bosku ya. Namun untuk hari ini sepertinya spesial bosku ya. Jadi spesial itu progresnya dari semua bosku, semua klaster bosku. Meskipun ada yang kecil atau mungkin ada yang besar bosku. Namun dari progres bosku ya, Balim, Lintang Utara, Lintang Selatan, Meratus, Pasai Barat, Pasai Timur bosku, semua ada progres bosku ya. Jadi salam hormat bosku ya. Mana suaranya nih untuk teman-teman Monjil nih bosku? Pasti bisa bosku. Awal tahun lah bisa nongki-nongki ke galeri bosku ya. Amin, amin rabbal alamin. Seperti apa? Langsung guys. Senang sekali nih bosku ya. Salam Cihu. Banggalo. Gaspol bosku. Kita awali bosku ya. Nah ini area Balim bosku ya, klaster Balim. Catnya sudah hampir bosku, hampir finishing bosku ya. Mantap. Ini area ini bosku ya, area Meratus bosku. Wah, terpantau bedeng bosku ya. Ciri-cirinya kalau ada bedeng bosku, itu adalah tempat base camp bosku, tukang-tukang bosku. Berarti sebentar lagi bosku ya, pasang pondasi bosku. Terpantau bosku ya, nih mesin spur tumbuk bosku. Mantap. Progres Meratus. Terpantau juga eskavator bosku ya. Mantap jiwa bosku. Gaspol bosku. So weneng nih bosku ya. Jadi kalau progresnya signifikan bosku ya. Mantap. Wah ini bosku ya, terpantau dump truck bosku, hilir mudik bosku. Terpantau bosku ya, perluasan untuk pengerukan bosku, area Pasai Timur bosku ya. Mantap. Tuh bosku, bukit-bukitnya sudah dikeruk bosku ya. Mantap jiwa bosku. Gaspol. Untuk dump truck ini bosku, ini merapat ke ini bosku ya, Lintang Selatan bosku ya. Jadi Lintang Selatan, sorry bosku ya, saya ralat bosku. Jadi Lintang Selatan itu yang dulunya Meratus bosku ya. Jadi yang sudah jadi itu Lintang Utara bosku ya. Mantul bosku. Terpantau bosku ya, Pak tukang, Pak pekerja dengan semangat nih bosku. Terpantau bosku ya, pembuatan nih bosku. Untuk apa nih bosku ya, saluran irigasi bosku ya, antara jalan utama nih bosku. Mantap.
Terpantau bosku ya, ini area semua ini bosku, ini Pasai. Pasai Timur bosku ya, mantap. Nah, terpantau bosku, mesin bulldozer di atas sana bosku. Nah, ini bosku ya, wow, tinggi sekali bosku ya, untuk tanahnya nih bosku. Terpantau bosku, mesin bulldozer itu arah ke ini bosku ya, ke Pasai Barat bosku. Semangat ya Pak Mandor, Pak Pekerja, progres Pasai Timurnya nih bosku ya, mantap. Semoga sesuai schedule bosku ya, mantul bosku. Terpantau bosku ya, marketing galeri bosku dan eskavator bosku. Nah ini bosku ya, nah terpantau bosku, ini Pasai Barat bosku ya. Wah, alhamdulillah bosku ya, progresnya ada progres nih bosku, Pasai Barat bosku. Terpantau eskavator bosku sama mesin sepur tumbuk bosku ya, mantap jiwa bosku, dangdut juga bosku ya. Klaster Pasai Barat bosku ya, ini juga luas sekali nih bosku, mantap. Emang nextnya nanti emang jadi kota mandiri bosku, jadi banyak klaster nextnya nanti ya. Next ya, BSD 2 nih bosku. Waduh, thank you.
Wah, bosku, alhamdulillah bosku, hujan turun bosku. Berkah nih bosku, buat semuanya bosku ya. Ini terpantau bosku ya, klaster Bali nih bosku. Sudah mau pembuatan karpet bosku ya, sama penanaman rumput bosku. Mantap jiwa. Sekalipun hujan, tetap semangat bosku ya. Yuk, kita tengok bosku. Kita mengarah ke lintang selatan dan lintang utara bosku ya. Gaspol bosku. Wah, ini ketemu abangnya nih bosku. Wah, CS Mas Koco nih, operator bulldozer nih bosku. Halo bosku, mantap. Itu bosku ya, seperti dibilang tadi bosku, ciri-cirinya kalau sudah ada bedeng bosku, berarti nggak lama lagi nih bosku untuk progres pondasi bosku ya, area meratus bosku. Mantul. Nih bosku ya, ini progres pembuatan karpet nih bosku. Nah ini jalan utama nih bosku ya, nanti arah ke lintang bosku ya, lintang Bali dan terhubung ke klaster-klaster nih bosku. Mantul. Wah ini bosku ya, saluran irigasi bosku ya, drainage bosku, dari Rama Bali. Seperti ini bosku ya, mantul. Ini bosku ya, ini drainage utama nih bosku, jadi terhubung bosku dari Rama Bali, nanti tembus ke lintang bosku ya, lintang nanti tembusnya ke resapan air bosku ya, seperti danau bosku, jadi nanti danaunya di sono bosku, sampingnya lintang bosku ya, lintang, mantul, mantap jiwa, terpantau bosku ya, untuk jalan sudah lincor bosku ya. Jadi kalau alhamdulillah bosku, kalau buat dokumentasi sekarang nggak terlalu becek bosku. Jadi dokumentasi klaster-klaster nih sudah aman dari becek bosku. Ini bosku ya, semua sudah di ini bosku ya. Mantap. Memang kalau jalan itu dibangun dulu bosku, mobilitas gitu jadi lancar bosku, buat distribusi semen, batako, atau mungkin peralatan untuk pembuatan unit bosku ya. Mantul bosku. Wah ini bosku ya, terpantau depan kita bosku,
pembuatan nanti bosku calon-calon gardu induk bosku ya. Wah, setiap klaster berarti ada gardu induknya bosku ya. Mantap. Yang baru ada itu gardu induk yang di pojokan Rama bosku ya. Nah ini buat lintang bosku ya. Ini progres bosku untuk pembuatan gardu induknya bosku. Mantul. Terbangga bosku ya, Pak pekerja sana bosku, depan sana bosku, pembuatan trilis utama bosku ya, yang tadi dari Rama, Bali, tembus nanti ke ini bosku ya, resapan air bosku atau danau bosku. Emang konsep Mosul adalah konsep resort living bosku ya, jadi itu bukan sekedar rumah saja bosku, jadi ada suasana asri gitu bosku ya, suasana asri, tempat apa itu refreshing nih bosku. Mantul nih bosku ya, terpantau bosku yang dulu meratus bosku, ini adalah lintang bosku ya, lintang selatan bosku ya. Jadi yang sudah jadi itu lintang utara bosku ya. Mantul bosku. Jadi patokannya bosku yang samping kiri bosku, samping kiri drainage utama itu adalah lintang utara bosku ya. Kalau yang meratus itu adalah, yang meratus lama adalah lintang selatan bosku ya. Jadi yang udah jadi ini lintang utara semua nih bosku. Tapi jangan khawatir bosku, buat semua klaster ya, ya akhir tahun lah insya Allah semuanya pasti jadi nih bosku. Doa terbaik lah bosku. Mantul.
Oke bosku, sampai di sini dulu ya video dari Mas Koco bosku. Bila mana videonya berkenan bosku ya, jangan lupa di like dan subscribe ya, biar gak ketinggalan video selanjutnya. Matur nuwun. Gaspol bosku. Yuk Mas Bimo.